Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat lo yang udah klik video ini. Oke, di kesempatan video kali ini gue mau berbagi trik nih. Cara bagaimana mendapatkan 1000 subscriber ya. Pertama-tama tentunya lo harus punya akun YouTube ya. Oke, lalu lo cari salah satu video lo. Setelah itu lo salin link video lo ya. Ya, setelah tersalin, sekarang lu buka aplikasi Google Chrome ya. Di sini gua saranin lu buat akun Google ya, akun Google Chrome terlebih dahulu, akun Google terlebih dahulu ya, yang nantinya akan didaftarkan untuk buat akun atau channel YouTube ya. Tapi lu jangan salah kira bahwa gua buat kayak gini untuk subscribe channel sendiri, tidak ya, itu tindakan yang bodoh ya. YouTube itu tidak sebodoh itu. Oke, di sini lo buat email ya, atau kalau sudah punya lo bisa login ya, langsung login seperti gue ini, gue langsung login ya. Gue saranin kalau belum mau pakai cara ini, jangan menggunakan akun YouTube atau email YouTube lo ya. Jadi di sini gue sarankan menggunakan akun yang lo buat untuk membuat channel baru ya. Pastikan juga akun untuk channel ini harus sudah terverifikasi ya, agar nantinya tidak terjadi spamming. Oke, di sini sudah login ya. Gua bakalan refresh terlebih dahulu. Ya, bisa lu lihat di sini sudah bertambah ya akun yang satunya. Baik, gua return apps terlebih dahulu. Maklum, handphone kentang. Oke, setelah selesai, lu klik Play Store ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Pada menu pencarian di Play Store, lu klikkan seperti ini. Ya, lu klikkan seperti ini, You Channel. Oke, lalu lu install aplikasi ini ya. Karena di sini gue sudah menginstall, maka gue langsung buka saja. Kalau misalkan lu bertanya apakah ini aman, oh tentu aman ya ini menurut gue, karena ini aplikasinya ada di Play Store ya, artinya tidak legal ya. YouTube punya Google dan Play Store juga punya Google All in One ya. Baik, jika sudah seperti ini, lu login menggunakan akun yang dibuat tadi ya. Oke, setelah login seperti ini, di sini gua sudah mengumpulkan koin ya di atas itu dari aplikasi ini. Jadi gua share link aplikasi ini, tapi nanti mungkin videonya gua buatkan lagi. Oke, jika ada notif seperti ini klik saja ya. Izinkan ya. Setelah itu, lo klik bagian sini bawah subscribe ya. Tapi perlu diingat ya, akun YouTube yang login ke aplikasi ini harus akun tumbal, kasarnya seperti itu. Jangan akun utama lo, agar tidak terjadi super sub. Di sini kalau lo mau hemat data, lo bisa mematikan atau menonaktifkan datanya ya, agar hemat kuota. Nah, di bawah situ lu bisa lihat kan ada 300 dan angka yang terus berkurang. Nah, 300 itu adalah jumlah koin
atau mata uang virtual yang nantinya kita bakalan gunakan untuk mempromosikan video kita. Jadi di sini mohon bersabar ya, ini agak lama karena memang dari sananya ya. Oke, lu jadi bisa hemat kuota ya karena datanya lu matikan. Jadi dia semakin banyak koin yang lu dapat, maka durasi videonya juga semakin lama. Begitupun jika nanti lu mau mempromosikan channel lu atau video lu, semakin lama durasi video yang lu promosikan, maka semakin lama pula semakin banyak pula koin yang lu harus bayarkan ya, seperti itu. Di sini gue mohon maaf banget ya, ini videonya tidak gue cut ya biar kelihatan real ya. Jadi ini bawaan dari rekam layarnya seperti ini ya, tidak gue cut atau gue potong ya. Gue mohon lu simak videonya baik-baik ya agar tidak terjadi kegagal atau kesalahpahaman. Oke, jika durasinya sudah mendekati, lu aktifkan kembali datanya ya, lu aktifkan kembali datanya ya, modal dikit lah kita keluar kuota. Oke, jika sudah ada tulisan hijau di bawah, lu klik saja ya tulisan hijau di bawah. Lu boleh klik subscribe terlebih dahulu ya. Di sini koinnya error ya, tidak bertambah. Bentar, gue login lagi atau gue masuk lagi. Oke, jika sudah lu klik kembali saja ya. Ternyata masih seperti itu, tapi tenang, pasti berhasil kok. Jadi ketahuan deh tuh channel siapa. Oke, di sini gua unsub dah. Oke, dan Tara, nah di sini kan koinnya sudah bertambah nih. Nah, lu klik campaign atau kampanye ya, karena di sini lu ingin menambahkan subscriber, maka kliknya subscribe. Lalu, sorry ada iklan di sini. Gue listen apps terlebih dahulu deh, biar lebih mudah. Ya, buka lagi ya aplikasi yang tadi. Nah, tadi kan koinnya tuh bertambah ya. Jadi gue saranin lu tuh banyakin nonton video orang, terus lu subscribe menggunakan akun tumbal atau akun palsu untuk mendapatkan koinnya. Setelah itu lu promosikan video atau channel lu yang mau ditambahkan subscribernya. Ya, kan di sini memilih subscribe. Jadi pilih yang paling atas. Oke, setelah itu lu pastekan atau tempel di sini ya URL link video lu. Baik, karena di sini untuk menambah subscriber, jadi gua saranin ambil yang dikit saja, namun ingat, namun durasi yang agak lama ya, agar tidak terjadi spam ya. Karena kalau lu ambil durasi 1 menit atau 2 menit itu kemungkinan spam ya. Jadi subscribernya nggak akan masuk. Oke, jika sudah lu klik aspek ya. Dan udah beres, lu tinggal menunggu aplikasi ini berjalan sendirinya ya. Lu bisa reset up kurang lebih 1-6 jam biasanya subscriber itu udah masuk ya. Jadi kalau lu mau dapat banyak subscriber, gunakan cara ini berulang-ulang. Baik, jika suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Ingat, jangan lupa juga subscribe di bawah ini.